Kita yuk. Iya, bentar aja. Penasaran. Ya. Ya jatuh. Iya deh. Bukan bakarin, mirip doang. Tuh kan, udah Rio bilang apa? Mirip. Iya deh, kita nyirin aja di atas. Ayo, rasaan. Ayo, ayo. Halo Mas Fajar, lagi di mana? Kenapa siapa sih Beb? Bentar Mbak, Mas. Aku punya pacar ya? Ah, udah Mbak. Belum, maksudnya belum Mbak, belum. Gak mungkin lah Bebe punya pacar. Iya terus? Ini Mas Fajar kok. Oh pacar. Dan siapa? Malu Mbak. Udah lah, gue udah tahu kok. Mbak Gisa tahu? Iya. Orang tadi tuh Fajar nelfon gue, biasa, minjem uang. Terus gue gak kasih. Terus sekarang nelfon lo. Ya udah pastilah. Pasti mau minjem uang ke lo ya, apa yang gue gak tahu. Mau bantu temen tuh ngapain malu? Yang malu tuh harusnya Fajar, bukan lo. Iya benar-benar Mbak. Benar banget. Iya minjem duit Mas Fajar pasti mau minjem duit. Yuk, videoin ya. Kita mau latihan salsa nih. Oke. Terus ntar upload. Oke. Nih Ren nyalain lagunya, Ren sukanya. Ren dari depan lu ya. Iya. Tahu enggak filmnya? Ada filmnya nih. Enggak. Ya, pokoknya gede filmnya bagus deh. Tapi kayak di film-film sih. Iya. Ayo Ren. Deh. Udah, cepet-cepet itu. Apanya? Videonya. Videonya nggak ada, tadi Rio kira Iren lagi pemanasan. Rio? Ya maaf, Ren. Tadi Rio kira Iren pemanasan, Rio juga nyoba-nyoba kamera. Lagi ya? Lagi? Oke, ini direkam kali ini. Ya, ayo lagi. Mau seulang dari awal ya? Ya, dari tengah aja, dari tengah tadi. Ah. Oke, dah langsung aja. Ayo. Udah, udah rekam. Bagus. Coba lagi. Lagi. Oke. Lari aja, jangan masuk sini. Biar mutar. Biasa aja, Ren. Action! Ren, Rio seneng deh hari ini bikin vlog sama Iren. Seru. Iya, Iren juga seneng. Terus tadi skaternya jago-jago banget ya. Tapi Iren paling seneng yang ini nih. Pas Rio jatuh nih paling lucu deh. Hapus lah. Enggak, ini paling lucu Rio. Iya. Yeah. Kenyang. Rio makannya udah selesai. Tambah lagi enggak? Enggak Ren, udah kenyang banget. Cabut aja yuk. Ayo. Bayar dulu. Santai. Iya. Rio yang traktir. Hmm? Beneran? Makasih. Aduh. Maaf. Gak apa-apa.
Udah biasa Rio disakiti. Ya, Ren. Belum ambil cash. Rio ATM dulu ya bentar ya. Enggak usah, udah. Pakai punya Ren aja dulu. Ren ada cash? Ren sih enggak punya cash, tapi kan bisa bayar pakai ini. Mau gadein HP buat bayar makanan, enggak usah udah bentar. ATM bentar. Enggak, bukan maksud Ren bisa bayar pakai ini. Praktis dia tinggal di tap aja. Ren dapat ekstra tadi dari paket yang Ren beli. Udah gitu ya Rio ya, bisa dapat diskon lagi di merchant-merchant yang kerja sama. Canggih banget, Rio butuh tuh gituan tuh. Iya, terus kalau mau diskon yang lain, tinggal tuker poin aja. Kan di paket yang Ren beli tadi, Ren dapat banyak poin. Wih, mantap. Oke, kalau gitu Ren, kita pake gituan ya. Apa? Hey, Gis. Hai, Ma. Lagi sendirian? Iya, Ma. Bebe sama Irana lagi mau liputan. Putri masih DLN, Andika DLK sama Fajar. Mas Dewo, apa? Ini saya sebenarnya bawain buat Iren. Tapi ini buat Mas Dewo aja, gak apa? Ini masak sendiri? Oh iya dong, Mas. Oh, gak usah. Gak usah, Gis. Orang buat Iren masa lokasi sama gua. Jangan, gak usah. Ntar kesian Iren mau nyari-nyariin ya. Gak usah. Serius, Mas? Gak apa-apa. Kin. Ini gua di sini. Oh, iya, Mas. Sini. Ini gue udah pesan sama Ikin. Mas Dewo, makanan punya Mas Dewo, Mas. Sudah Ikin taruh, Mas, di meja Mas Dewo. Ah, udah ini aja gak apa-apa. Udah malas gue bolak-balik ke sana. Kalau malas mah ya udah tuh. Kalau begitu, Ikin ambil aja sekarang, Mas. Itu mah pesanan punya orang lain, Mas. Enggak, gak apa-apa, Ikin, gak apa-apa. Kalau di kampung saya ini mah, Mas, kalau orang yang suka ngambil makanan punya orang lain, teh, suka susah dapetin jodoh. Udah gak apa-apa, ini aja udah. Ini, tapi kok ini sayur semua? Makanya barusan Ikin bilang, Mas, itu mah pesanan punya orang lain. Punya Mas Dewo mah, ada di ruangan. Oh, Ikin ambilin, Mas. Ini aja, Mas, gak apa-apa. Ini gak sayur semuanya. Enggak, dong. Emang kebetulan lagi pengen banget makan sayur. Thank you. Ya udah tuh, Ikin ambil sekarang ya, Mas. Permisi, Mas. Selamat makan. Oke, semuanya udah mau beres. Kita lihat deh. Bentar, gue lagi agak ribet. Oke, dikit lagi gue selesai. Tapi bentar aja nih, Mas. Bentar aja, Mas, kita. Nih, lihat deh. Gue bilang gue bentar lagi kelar. Bentar aja ya, Mas. Clar, you're busy? Kita brainstorming yuk, panggil Rio ya. Iya, Mbak. Tapi, bentar, Mbak. Bakarin, lihat ini deh. Lihat, tolong panggil Rio ya. Iya, Mbak. Siap, Mbak. Maya sakit, Mbak. Oh, iya nih. Gua kalau di rumah, guys, kesibukan gua selain main golf ya paling main sama anak-anak. Saya kebayang sih, Mas, kalau sampai rumah gitu terus ketemu anak-anak. Kayaknya bisa ngobatin stres banget ya, Mas, ya? Kalau saya di rumah, senangnya nyoba resep makanan baru, Mas. Oh ya, bagus dong. Masakan itu hobi, ya kan? Iya. Walaupun masakan lo semua orang tahu kalau... Kalau lo tuh masaknya... Iya, kalau lo tuh masaknya tuh kalau nggak pulang kantor, ya sebelum berangkat kantor, ya kan? Iya dong. Iya dong. Oke, Mas. Saya tadi kan bilang suka masak resep baru nih, Mas. Mas Dewo mesti cobain. Ini enak resepnya dari ibu saya, Mas. Daripada makan sayur doang gak kenyang, cobain ini ayam goreng mentega. Enggak, barusan mau makan lagi tuh kok berasa kenyang banget gitu ya. Akhirnya ya udah kenyang banget, guys. Iya, enggak. Sayur doang kenyang, Mas. Iya, enggak tahu mas, kenapa bisa kenyang banget. Ibu saya, Mas. Enak banget sih, Mas Dewo mesti cobain. Thank you. Next time mungkin ya. Kok dimakan, Mas? Tadi gue lapar banget, Kin. Nggak boleh emangnya. Ya, kalau begitu Mas Dewo bakalan susah dapetin jodoh, Mas. Kin, emang jodoh lo yang ngatur? Tuhan yang ngatur, Mas. Ya udah, makanya. Ya, Mas. Maaf. Ini siapa nih? Itu pesanannya punya Mas Wawan, Mas. Wah, kentang goreng nih. Punya gue tukar aja buat si Wawan, ya. Aduh, kalau begitu berarti Mas Dewo double susah dapatin jodoh, Mas. Lu kayaknya senang banget ya kalau gua nggak punya pasangan ya. Nggak, Mas. Maaf. Permisi, Mas. Permisi, Mbak.
Kayaknya. Kelas 2 sama Sarah belum.